Halo guys, halo semua. Jadi di sini aku bakal review barang-barang yang baru aku beli dari mall. Dan ini tuh barang, ini tuh barangnya aku suka semua, parah banget. Jadi okay, let's get started. Nah, jadi aku juga beli box. Ini box buat semua like of things about my slime, kayak cup, glue, borax, or like coloring food gitu-gitu. Aku taruh di sini nanti. Apalagi yang cup, aku banyak banget cup. Aku taruh di lemari di bawah. Dan itu aku takut nggak cukup karena aku juga naruh. Karena aku naruh tas juga di lemari bawah. Jadi it was like many of things in there. Jadi aku ya beli, aku minta beli box dan akhirnya aku beli box, yay, so happy. Okay, dan di sini ini ada bukaannya di sini dan ini kiwangi karet banget ya. Dan di sini aku beli many of things about the school, dan aku suka drawing of something nih, aku kasih tunjuk. Nih, aku juga sering beli buku gambar or drawing pen something. Nih, aku beli drawing book. Ini gini-gini. Ini oke, ini aku kadang suka mau nulis quotes dan aku biasanya catat di depannya dulu. Jadi kayak gini nih. Ini tapi jelek sih yang ini. Ini tulisannya oh girl. Aku sukanya yang ah, ini aku tapi belum tebelin ya. Jadi yaudah. Ini tulisannya I have a whole universe in my mind. Nah, aku juga suka ini. Nih, I don't need money, I just need bank. Aku juga suka yang ini. Aku di sini lagi bagus-bagusnya, lagi rapi-rapinya. Biasanya males kadang. Next itu koneksi pertama. Aku punya pensil ini, let's see ini gimana. Aku nggak usah pakai kepala ya, bawahnya aja. Ya, gini. Aduh, nggak fokus segininya. Itulah pokoknya. Ini aku suka karena apa? Ini itu ada tutupnya. Dan it's cute though because I like the color. It looks like peach. Sorry kalau ini kok terbuka, sorry banget. Itu bukan buka aurat, guys. Bukan aurat. ini aku bukan haters aurat, please. Huh. Masuk lagi. Aduh. Because I like this color though. Dan tutupnya ini so cute. Looks like peach or something. Warnanya suka banget. Habis itu ini like sky blue. Dan ini kayak Green Canyon. Apa lagi? Dan oh my god, pokoknya aku suka banget deh. Ini coba kita di buku tulis ya. Jadi drawing buku. Apakah enak nulisnya? Guys, ini enak buat nulisnya. Kok tulisan aku jadi rapi ya di sini? Okay, parah, I love this thing though. Aku suka banget. Aku kan nanya, kenapa aku ngomong pakai though, because I like it. Haha, nothing. Next itu aku ada ballpoint. Aku suka banget warna biru. Kok kalian nggak tahu? Ya. Dan ini, aku belinya berapa ya? Kayak lumayan murah ini. Oh, berapa ya? Ini lagi apa sih namanya?
cuci gudang. Dan ini murah-murah banget, karena dia kebeli lumayan banyak. Dan tadi juga cuci gudang. Haha. Suka aja begini. Oh shoot. Oke. Ternyata bukanya dari bawah loh. Baru tahu. Ini dua-duanya sama ya warnanya. Because ini enggak ada warna lain gitu. Aku juga suka warna biru sih. Ah, gak nyata guys. Waduh. Guys, what happened? What happened guys? Kayaknya harus dibuka deh ininya. Sebaiknya di sini ya. Gak mau guys. Oh ini harus nanti dicari caranya. Tapi gak apa-apa karena ini murah dan sebagai pajangan aja udah gak apa-apa. Pajangan ini kata kancil. Tapi aduh, di cuci gudang hypermart ini, ini kan belinya di hypermart. Aku kan mau beli kalkulator gitu kan, nyoba-nyoba. Nah habis itu pas aku coba yang onnya, dia gak mau nyala. Aku juga yang lain, nyoba yang lain, itu juga gak mau nyala. Makanya aku kayak aneh gitu, jadi aku gak jadi beli. Next itu I have this. And I have it too. For my stationery gitu. Yeah, it's so cute. Soalnya stationery ku tuh kayak apa ya, pokoknya jelek banget, kalian kalau lihat tuh berantakan banget nih stationery, aduh. Nih. Like berantakan bingo. Oh my god. Oke, aku beli itu. Yang ini salah satunya. Aduh, barang-barangku banyak banget soalnya, guys. Jadi, you have to know it's too hard. K. Let me open it. Kini bukan dari atas ternyata. Kayak ini kayaknya. Oh no, it's... Oh enggak, ini dari atas nih. Dan ini ada kayak buat ngestaknya, nanti kita coba ya. Kita taruh, apakah dia bakal gampang jatuh? Oh no. Nah ini dia. Ini kayak gini, tampak luarnya, tampak dalamnya. Dan ini yang warna hijau, kita taruh di sini. Dan ini yang warna biru. Ternyata itu bukanya dari belakang. Kan dibuka gini. Ada yang kayak plastik ini. Terus ini yang diambil. Terus taruh sini dulu. And then just open from the inside of it. Oke, ini warnanya gak tahu kenapa aku suka banget sky blue. Jadi aku juga beli dua. Karena aku juga banyak banget stationery yang harus aku taruh. Nah, ini sih bukan di gudang ya. Ini aku beli sendiri di stationery dekat rumah. Dan ini aku beli lumayan banget. Ini gak banyak banget sih. Nah, kan tadi aku bilang ke kalian aku suka banget drawing something gitu. Dan di sini aku beli lumayan banyak drawing pen. Lumayan banyak. Beli juga sih. Lumayan banyak ya. Dikit doang sih sebenarnya. So, aku ada drawing pen juga di atas. Dan ini pertama kok, itu yang aku udah beli udah lama. Itu 0,8. Aku sengaja beli yang tebel banget buat bikin doodle. Dan di sini aku bener-bener beli yang tipis yang 0,1. Ini bukan 10, oke, ini 0,1. Jadi bener-bener tipis.
Kita coba ya, nanti kita ini lagi. Aduh. Nah, kita coba yang 0,4 dan 0,8. Sabar aku ambil dulu. Salah, ini ada minus. Nah, ini yang 0,8. Ya, 0,8 tebel. Bingo. We have to say it. Ya. Kuatan gak sih? Mana? Mana kamu nak? Oh, ini. Itu yang paling kiri ya, ya paling kiri 0,1. Sorry guys, goyang-goyang. Yang tengah 0,4 dan paling ujung 0,8. Dah. I'm done. Dan aku juga beli ini aku suka banget. Ini buat nebelin gitu, nebelin gambar. Kayak keren gitu guys, makanya aku beli. Heh. Nih, see it, you have to see, okay. Ya, aku suka tuguin gambar Shizuka aku yang aku gambar lama. Sebenernya gambar Shizukanya juga agak jelek sih, jadi yaudah ya guys. Ini kayak pen, tapi bukan juga. Aduh, kok gak mau fokus sih. Nah, itu lah pokoknya yang ini ya, mukanya doang. Jadi kalian kalau mau gambar kayak gini-gini, soalnya mau tebelin ini, tebelin aja. Terus nggak rapi banget sih, jadi aku tidak terlalu sayang dengan gambar ini. Yaudah ya. Okay, next itu I have ini pulpen biasa sih, tapi aku suka ini karena ini tuh enak. Ini boxy kan, kita tahu deh harusnya lumayan terkenal boxy, dan ini enak buat dipakai. Ini waterproof, jadi kalau kalian mau nulis apa misalnya di buku, terus bukunya yang kinclong gitu, kadang-kadang kayak kalau kalian nulis pakai spidol, kadang kapus gitu kan, terus jadi jelek, jadi hitam. Nah, kalau ini enggak, ini tuh waterproof sama fade proof. Dan aku juga beli pulpen hapus warna hitam. Tapi nggak tahu di stationeryku yang ini tuh kadang pulpennya tuh kadang nggak nyata, tapi ini ternyata nyata. Bagus lah. Apakah kita lihat ya apakah ini bisa dihapus? Oh, dan ternyata ini penghapusnya bukan penghapusnya memble gitu loh, ini keras banget penghapusnya. Baru nyadar. Iya, dan ini hapusnya bersih banget. Sorry kalau getar-getar dari tadi HP-ku. Ini hapusnya bersih banget. Like it lah pokoknya. Lagi ya. Oke, dan ternyata udah habis guys. Makasih banget udah nonton yang videoku yang unfaedah ini. Jadi don't forget to like, comment down below kalian mau sudah aku bikin video apa, dan share to your friend dan subscribe pastinya. Bye bye.